Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini aku bakal nge-unboxing paket 2500 dari Shopee yang semuanya all item guys. Nih aku udah nyampe paketnya, tapi sebelum aku buka isi paketnya, boleh dong yang belum subscribe channel YouTube aku, subscribe dulu channel YouTube aku di bawah ini dan klik lonceng untuk nyalakan notifikasi dan share ke sosmed kalian, dan jangan lupa untuk like-nya ya biar aku makin semangat tinggal haulnya. Dan ini aku beli dari satu toko namanya Rapipal Shop, dan ini dikirimnya dari Bekasi guys, jadi lumayan deket banget. Dan kita langsung buka aja isi paketnya seperti apa. Ini sih ada 6 item, harganya 2500an aja, tapi aku penasaran kualitasnya kayak apa. A few moments later. Nah teman-teman, di toko ini kalau lagi ada promo, ini sering banget kadang promo, cuman aku pas dulu itu beli nggak dikirim, dan ini aku udah deg-degan banget nggak dikirim karena lama banget dikirimnya, untuk pengirimannya lama banget, aku sampai perpanjang garansi. Jadi kalau kalian beli di Rapipal Shop, kalau misalnya ada event-event tertentu gitu, kalian wajib banget perpanjang garansi dan lihat-lihat, cek-cek takutnya nggak dikirim guys, karena benar-benar barangnya tuh cepet habis. Ini langsung aku buka aja ya. Ini paketnya gede banget dan aku harus hati-hati karena banyak kain-kain gitu. Dan ini sudah mulai kelihatan guys isi paketnya. Wow, paketnya udah kelihatan. Kita lihat ya guys, berapa guys. Apakah dikirim semua apa enggak ya? Wow. Dan kayaknya dikirim semua sih kayaknya ya guys. Kita hitung dulu ya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ada 6 item bener guys, dikirim semua. Ini ada 6 item dan kita langsung bahas satu persatu aja ya, apa aja sih yang aku beli di sini. Nah yang pertama ini aku beli bantal leher Doraemon, dan ini tuh harganya dari 15.000, aku cuma bayar 2.500 aja. Dan untuk kalian yang mau pesen banyak, untuk 200 piece bisa harganya 10.000, di sini sih ada tulisannya guys. Dan di sini aku bisa pilih motif, aku pilih yang Doraemon warna biru. Tapi bantal lehernya menurut aku ini kecil banget dan bahannya biasa aja, karena mungkin harganya normalnya 15.000 ya guys tuh. Tapi lumayan lah untuk kalian pakai sehari-hari kayak tidur gitu. Cuma 2.500 tuh guys, lumayan banget kan dapat satu piece nih bantal leher. Dan ini busanya agak kencang, jadi benar-benar nggak letoy gitu ya teman-teman tuh. Isinya padat banget ini tuh, enak banget dipakainya. Dan yang pastinya harganya cuma 2.500 aja, murah banget. Kalian kalau misalnya bisa beli, kalian bisa jual 10.000 juga pasti laku nih guys. Dan yang selanjutnya nih aku beli botol minum. Ini aku sih beli variasinya warnanya kuning, cuman kayaknya dikirimnya warna orange. Terus ini juga gak sesuai warnanya, ini aku dapetnya sarungnya abu-abu. Biasanya kan ini sesuai warna, cuman gak apa-apa karena ini harga normalnya 13.000 dan aku cuman bayar 2.500 aja. Kita langsung lihat ya apakah ada yang rusak atau enggak. Dan enggak ada yang rusak guys. Aku suka banget nih koleksi botol kayak ginian. Kemarin aku punya tapi belum aku pakai. Oke, ini bagus nih ya guys, gak ada rusak sama sekali dan gak ada pecah sama sekali. Dan dia walaupun gak dibubble, ini packingnya gak dibubble ya, cuma dibungkus plastik hitam aja yang tadi satu lapis, gak ada lapisan bubble atau apapun, karena ini aman dikirimnya. Luarnya itu ditempelin ini nih guys, kayak bantal sama yang aku beli tadi, jadi benar-benar gak kebanting dan gak rusak. Lumayan banget ya, ini kalau buat anak sekolah 2.500 kalian bisa jual 10.000 juga bisa, ini pasti laku. Dan yang selanjutnya ini aku beli keset kaki motif kembang atau abstrak, harga normalnya itu 20.000 dan harga yang aku beli itu cuma 2.500, cuman ini motifnya itu random ya guys. Dan ini aku bener-bener dikirim nih tuh. Ini keset kakinya gede banget nih, lumayan banget besarnya. Dan ini bagus kualitasnya, benar-benar kayak yang harga 20.000, karena di bawahnya itu seperti ini teksturnya, jadi benar-benar nggak licin guys. Ini kayak bulat-bulat, ininya itu kayak apa sih namanya, kayak karet gitu, jadi biar nggak licin kalau pakai keset-keset itu. Dan motifnya menurut aku bagus karena kalau misalnya keset itu kan cepet kok
outdoor, jadi ini warnanya coklat tuh bagus banget sih. Tuh guys, lumayan kan, cuma 2.500 aja beli di Shopee. Buat kalian yang kemarin kebagian, jangan lupa untuk komen juga ya di bawah, karena biar pada tahu, karena aku tuh sharing banget nge-share info-info diskon. Mungkin kalau kalian yang baru subscribe aku, jadi belum pada tahu aku nge-share diskonnya di mana. Dan kalau misalnya nontonnya di skip-skip, pasti kalian bingung ya kan, hari ini nge-share-nya di mana, kok gak dikasih tahu dan lain-lain. Padahal mah aku udah sering banget nge-share ya guys. Dan yang selanjutnya, ini aku beli handuk karakter kecil. Dan ini aku pilih variasinya motifnya cewek. Dan harga normalnya itu Rp15.000 dan aku cuma bayar Rp2.500 aja. Dan ternyata ini handuknya kecil, benar-benar buat anak bocah tuh. Tapi handuknya tuh kayak apa sih namanya? Kayak buat anak bayi lah menurut aku tuh. Lumayan ya. Ini motifnya aku dikirimnya Hello Kitty karena aku milih motifnya cewek. Dan handuknya itu bahannya sih menurut aku agak-agak kasar, enggak lembut. Cuma lumayan banget kalau misalnya buat kalian dipakai renang-renang gitu. Jadi gak bakal nyesel kalau misalnya hilang tuh guys. Lumayan banget kan. Ini juga ada labelnya, high quality. Dan yang selanjutnya ini paket aku, dua yang terakhir. Ini aku beli tirai benang. Yang satu ini aku beli warna ungu, tapi dikiriminnya warnanya ini guys, coklat. Dan yang satu aku pilih variasi kuning dan aku dikirimnya warna pink, gak masalah. Ini tirai benang ini lumayan banget sih kalau kayak buat kamar gitu. Dia tuh tipis banget guys kayak gini. Aku udah pernah beli juga di sini nih guys, dikirim dan aku benar-benar pakai. Walaupun tipis ini yang penting dia nggak nyangkut, dia nggak bakal robek. Lumayan banget nih harganya, cuma 2.500 aja. Kalau kalian jual 10.000 juga pun pasti laku nih tirai benang ini. Ini sama ya, nggak usah aku buka. Dan semua paketnya dikirimnya komplit banget. Nih ada 6 piece tuh, nggak ada kekurangan sama sekali dan nggak ada kerusakan sama sekali. Cepet banget sellernya. Dan buat kalian yang kebagian kemarin di Rapi Pal Shop, jangan lupa untuk komen di bawah dan share juga ke teman-teman kalian untuk follow dan subscribe channel YouTube aku. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.